Kita sama-sama tahu ya, tidak pernah ada orang cerdas di negara ini tanpa kemudian pendekatannya melalui pendekatan bacaan. Ketika kita dahulu, sebelum alat teknologi HP ini merambah dengan berbagai macam aplikasi dan fitur yang sangat luar biasa, ketika kita menuliskan sesuatu sebelum ada alat ini, yang kita tahu setiap hari itu adalah pulpen dan kertas. Karena ketika kita menemukan sesuatu yang sangat itu menginspirasi kita, maka kita harus menuliskannya di pulpen dan kertas.